Inilah rekaman CCTV saat seorang remaja dikeroyok tiga pemuda di Jalan Diponegoro, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Korban sempat kabur menyelamatkan diri, namun terus dikejar ketiga pelaku yang mengendarai sepeda motor. Setelah tertangkap, korban dianiaya menggunakan senjata tajam hingga tewas di lokasi usai terlibat keributan. Polisi yang datang ke TKP kemudian mengevakuasi jasad korban yang diketahui berstatus pelajar SMA. Kasus penganiayaan ini tidak banyak diketahui warga lantaran kondisi lingkungan tengah sepi. Telah terjadi pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia pada luka tusuk pada leher kanan oleh benda tajam yang diperkirakan golok ataupun samurai. Kini polisi tengah mengejar ketiga pelaku penganiayaan yang aksinya terekam CCTV. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan.